nanti kita baca di depan. Ya. Lu bisa buat pakaian. Kalau ini benar berarti baru masuk, lu harus buat pakaian. Di situ kita ada waktu keluar, berarti kita lebih baik. Karena tempat saya apapun. Oh, jadi sebelum tadi pemasuk, kita berlaku. Masalah kesintaan misalkan masih silaturahmi. Masih pakaian adat. Oh, pakaian adat. Seperti yang kumbo itu. Ya. Tapi buat kena pakaian setiap pagi yang dulu. Tapi sendiri diantar kuliah kurasan tentara Jepang? Ya, kami di Sentani jadi korban. Ada jadi korban di Sentani. Tapi kalau diantara... Kerja, saya tidak ada. Saya di lapangan. Tinggal korban karena pembawa dari Amerika. Jepang yang suruh mereka kerja di lapangan. Kalau dia bom Amerika, mereka ikut. Tewas. Dalam meja. Saya merasa kalau dengar-dengar komentar Pak Teis, betul-betul ya Pak Teis sebagai ketua dari presiden, ketua umum itu istilahnya, ketua umum, nggak ada rasa dendam. Tidak pula ada dendam. Terhadap Amerika maupun tidak. Indonesia itu. Itu memang sifat orang Papua demikian. Ya, kami hanya dari adat, usia adat. Hukum adat kami kata bahwa harus membentuk sopan santun. Kita mau jadi orang siapapun harus menghormati. Mungkin saja kita boleh orang itu orang yang kita panggil. Kalau orang buat salah itu kita di Indonesia saya membunuh banyak orang banyak. Tapi kami tidak merasa dendam. Kami serahkan saja kepada Tuhan. Juga Jepang, Amerika juga begitu. Kita tidak merasa dendam untuk Amerika. Ya, ya, ya. Kepada kita lihat. Lantas saya sendiri banyak anugerah kerusuhan-kerusuhan antar perkembangan itu berpanjangan di Maruk, di Maruk Dai. Ya, kita selalu. Ya. Orang tertentu. Orang tertentu. Orang Islam, orang Islam. Mereka sejak lama hidup bertentangan. Ya, betul. Mengerti mereka. Ya. Kita percaya masalah. Ini orang yang tidak boleh main. Mungkin kurang. Apa jadi? Kita tidak apa-apa. Kita tidak khawatir kasus serupa bisa terjadi di Papua. Kita berusaha apa? Kita yakin, kita tidak akan menyertiri Allah. Di Papua tidak ada persoalan agama, satu sama lain. Tidak ada. Agama apa? Masing-masing. Individu. Tapi gas dari Jakarta oleh sebuah kelompok untuk membuat miniatur serupa di Papua, kan bisa terjadi? Ya, kita berusaha memenangkan hal itu. Memberikan kepada situasi ada di sana kita murai gitu. Hidup menyatu. Tidak perlu ada bermusuhan. Iya, iya, iya. Karena kita ini semua umat, umat ini milik Tuhan. Iya. Ngomong sekarang, Satgas Pangji berjumlah berapa banyak? Hampir 10.000. 10.000 dan tersebut di seluruh daerah, di 13 kapal. Dan itu Boy sebagai komandan. Namanya apa itu? Yang istri yang paling tepat itu? Apa sih yang nulis komandan tertinggi ya, atau ya, pimpinan? Kita saat kesempatan. Kalau jaya itu mereka kasih, mau coba yuk jangan ke mereka. Oh gitu? Nanti dalam dekat ada semiloka, satu kuah. Dan supaya saya pimpin. Kalau nama terus bagus. Nah, saat kesempatan ini yang seragam sendiri? Ya mulai kita mulai coba. Satu saat pasti kita akan bantuan dana dari Jepang. Sekarang belum. Kita lihat ke depan. Tapi belum pernah ada lobby kepada pemerintah Jepang. Betul, kami mencoba melobby situ. Apa? Kami Jepang setia dalam yang pernah singkat dunia kedua. Dan kami cerita sebab bahasa yang banyak. Bukan kami wawasan, kami bisa tahu pakaian dan lain-lain. Ya, kami tidak benci Jepang. Iya. Ngomong-ngomong, karena sekarang Pak tanggal 15 atau 15 Juli yang lalu, Pak Teis kan ke Jakarta, habis dari Merauke. Tanggal 15? Iya. 15 dari Merauke, salah satu. Pak Teis dengar dari Putri, ya artinya Putri dengar Pak dari Pak Boy, kemungkinan besar ke luar negeri. Saya ke Timur Tengah. Hah? Iya. Untuk apa itu? Saya ke rombongan, pasti perdagangan. Perdagangan? Perdagangan, polisi ya. Oh, dengan apa itu? Kami minta oleh Bapak Gusur, Pak Teis itu orang baik. Kalau kami ikut saya, supaya terus saya. Oh. Ya, itu ada yang ikut menampingi. Ya. Karena beliau
salah bukan dalam kompeten kan itu. Rumah saja itu. Kaya dia. Ya. Tapi badan. Ya. Ia dia sering kaya lah bersama. Dan segera sempur. Kembali. Kembali. Pak kembali ke dunia ada berarti iya. Ira, ira, ira. Ya. Dan Messi. Jadi empat negara. Ah. Terus ingat di sempur, Dubai. Terus kemudian masuk kembali. Jadi serapa itu? Hati minggu. Kembali. Hanya berapa rombongan beri? Ini disaran dari Gus Dur supaya ini bukan membujuk tapi misalnya supaya boleh anggap saya orang baik, pemimpin yang baik, rakyat ya, masih seorang Indonesia, dia ikut saya tak ada pikiran berusaha membujuk tidak tanggal berapa? 16 atau 17 Juli? Tanggal berapa, berangkat tanggal hari sana. Jadi kira-kira betul-betul merancuri gitu.